want to know, leave a comment. I'll share you my game day list. And yeah, getting ready to do some preps before going out for the warming up. And yeah, ready. Dikutip dari okezone.com. Deretan pelatih yang sindir timnas Indonesia racikan Sintayong akan diulas dalam video berikut. Di antaranya ada pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni. Kesuksesan Sintayong dalam menangani timnas Indonesia membuat kondisi tim lebih berkembang saat ini kerap menjadi sorotan. Beberapa pelatih top dunia pun turut mengomentari langkah performa timnas Indonesia. Namun beberapa pelatih ada yang memberi sindiran. Siapa saja mereka? Berikut deretan pelatih yang menyindir timnas Indonesia racikan Sintayong. 3. Alexander Polking. Salah satu pelatih yang sindir timnas Indonesia adalah Alexander Polking. Dia memberi sindiran kala gelaran Piala AFF 2020. Kala itu Polking merasa bahwa Vietnam harusnya yang menjadi juara grup B, bukan timnas Indonesia. Dengan begitu, timnya tidak akan bertemu Vietnam di babak semifinal. Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia, ujarnya kepada salah satu televisi Thailand, dikutip dari Zing News. 2. Park Hang-seo. Di urutan kedua, ada nama Park Hang-seo. Ex-pelatih timnas Vietnam ini menyindir timnas Indonesia racikan Sintayong karena selalu kesulitan menang saat menghadapi tim asuhan Park Hang-seo. Ia mengumbar fakta bahwa dirinya tak pernah kalah dari timnas Indonesia selama 6 tahun membesut timnas Vietnam. Tak ayal, Park Hang-seo menyebut timnas Indonesia bukanlah tim yang kuat. 1. Lionel Scaloni. Terakhir ada nama Lionel Scaloni. Pelatih timnas Argentina ini menyindir timnas Indonesia usai berhadapan di FIFA Matchday pada Juni 2023. Kala itu Scaloni mengomentari penampilan timnas Indonesia asuhan Sintayong usai Argentina menang 2-0. Dia mengatakan tak ada pemain timnas Indonesia yang tampil istimewa, meskipun beberapa kali lemparan ke dalam Pratama Arhan merepotkan timnas Argentina.